berada di Seafood Lesehan Pondok Bahari 4 ya teman-teman. Ala Pangandaran ini adalah cabangnya ya di Tasikmalaya, Jalan Muhammad Hatta. Kita berada di rumah makan ya Seafood Lesehan Pondok Bahari. Ini di sini tersedia juga ada seafood ikan bakar Lesehan Pangandaran nih. Ini berada di Jalan Muhammad Hatta ya, Tasikmalaya. Jadi kita bisa coba di sini ya, ala-ala Pangandaran nih. Ini daerahnya, jalannya tuh. Pas kebetulan sudah hujan ya, teman-teman. Yuk, kita ke dalam yuk. Nah, kita ke dalamnya nih, teman-teman. Jadi ini tempatnya ada yang itu ya, di meja ada yang itu, bisa pilih tempatnya, luas, nyaman. Seafood Pondok Bahari 2. Jadi bisa lewat pesanan juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya wisata kuliner ke restoran seafood Pondok Bahari. Ini dalam rangka ulang tahun anak ya. Oke, saksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, cepetan subscribe, like, komen, juga share. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Haji. Jadi di sini tuh cabang dari ini ya, Pangandaran. Awalnya cabang dari Pangandaran. Dari Pangandaran. Terus ini berarti cabang yang keberapa? Ini yang keempat. Yang keempat. Ada lagi yang di Yang Manis. Oh, di Yang Manis. Di Garut juga ada. Di Garut ada. Ya. Jadi teman-teman kalau yang nggak sempat ke Pangandaran, ke sini juga bisa ya, ya. Teh Haji ya. Iya, mampir. Nih, seperti ini Teh Haji, coba lihat nih, ini menggoda banget nih. Oh, mantap tuh. Iya. Yes. Dari bukanya dari jam berapa, Teh Haji? Dari jam 9. 9 pagi sampai 11 malam ya. Kalau di sini berarti yang paling banyak tuh yang best sellernya apa, yang paling banyak orang cari? Yang seafood berarti ya? Seafoodnya iya. Iya, seafood. Cumi tepung, crispy. Sama kepitingnya. Kepitingnya. Mantep ya. Tadi juga saya cobain, enak, mantep. Iya. Jadi iya, beda sama yang lain. Jadi bumbunya beda, jadi ini bumbunya, wah ini mah bener-bener gitu kan, restoran khas. Bumbunya rahasia aja, bumbunya enak ya. Makanya gini, ini sama kayak di Pangandaran, berarti memang ini cabangnya ya Bu Haji ya? Iya, kalau di Pangandaran ini tadinya Pondok Bahari, cuma bukan. Oh iya, Pondok Bahari kan ya? Bukan Karya Bahari. Oh iya, jadi sekarang di sininya Pondok Bahari. Memang Pondok Bahari yang di Pangandaran sudah pindah ke Tasik. Oh, yang Pondok Bahari pindah ke Tasik. Iya, iya, iya. Iya, ya, semoga sukses, lancar usahanya. Ya, terima kasih banyak. Jalannya Jalan Muhammad Hatta ya, dekat rel ya. Sebelum kalau dari Simpang 5 ya, sebelum rel, Brojol 1 ya, sebelum rel ya. Iya, iya. Mantap, enak nih. Siapa dulu ya, chefnya ya? Iya, ya, makasih banyak ya Bu Haji. Ya, nuhun. Seafood. Seafood Pondok Bahari 4. Ini. Ya, sudah datang. Oh, lihat tuh. Itu pesan apa itu? Oh, ya udang. Ah, mantap. Tapi belum semua tuh, mantap tuh, karedok ya, karedok, oh telur, karedok.
sendoknya. Coba dibuka itu, ditutupin ya sama kerupuk. Tolong dibukain. Nah. Karedok. Oh, mantap udah karedok. Ya, makan, makan. Atas bertambahnya usia Pak Muhammad Fahmi Ma'arif yang ke-15 ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan, amin, panjang umur, amin, menjadi anak yang soleh berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara. Kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dibuka aja deh kadona naon sih. Udahlah di sini makan. Apa ya? Naon? Buat ABG. Buat ABG. Tapi kegedean enggak? Nah, ade mah tere gede badannya ya. Tere cepat gede nak badannya teh. Ada yang ulang tahun yang tengah tuh. Berarti keberapa deh? 15 lah ngora kenenya, masih muda. Aduh. Pakai deh ke buat sekolah gaya. Oh. Are. Alus euy. Cineng hayangeun. Yang cowok itu baju cowok. Ke ulang tahun lagi make nih ya. Ini ulang tahun. Ini ulang tahun di pojok. Ulang tahun ke berapa? Ini ke 15 ya? 15. 15 tahun. Ya, 15 tahun. Teman-teman nih, kalau diminum siang-siang nih mantep, pakai gula kaung ya, aren. Ada juga yang tepung ya, tuh mantap, tuh mantap. Ah, tuh sambelnya lagi dipesen. Jadi nggak usah jauh-jauh ya teman-teman, Pangandaran di sini juga bisa kalau pengen sekitar Tasikmalaya ya. Banyak juga ya rame yang datang ke sini bersama keluarga atau teman. Tuh tempatnya emang sangat nyaman ya. Ya ke sini dalam rangka ini anak ulang tahun yang laki-laki. Tuh itu tetehnya yang kuliah. Itu ada kadonya. Kita buka aja ya kadonya, kuenya ketinggalan jadi. Nah, teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai selesai, semoga info kuliner ini bisa berguna dan bermanfaat. Dan jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe, coba subscribe, like, komen, juga share. Semoga teman-teman sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.